But I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing. Go out of this world and ride on time. Mm-hmm.
lihat flowersnya. Dan ada lagi. Dan kita di aisle-nya ini, guys. Mungkin nggak kelihatan dari belakang, tapi look at this. Berasa di Timur Tengah ya. Wah, rame banget. Dan temanya ini Aladdin, guys. Kita mulai. Hi guys, ini ada babi. Lihat dong. Jadi di sini ada binatang juga. Mungkin beberapa video yang sudah aku upload, aku nggak videoin binatang yang ada di the ground sini. Warnanya kayak Dalmatian ya. Jadi tempat ini memang bagus banget buat keluarga, buat hangout bareng teman-teman. Wow.
did. The modern thing. Packed day. So packed. He's running around. Game. Jadi pas banget waktunya buat yang lain hangout dan kumpul bareng keluarga, teman dan segala macem. Pokoknya mereka pada senang, seru, foto-foto, makan. Yang pasti cuacanya juga oke, gak begitu panas dan gak begitu dingin juga, meskipun ada-ada sedikit berangin ya guys. Oke, kita lihat lagi di sini. Ini lampu wasiatnya ini. Dan karena tadi udah jalan-jalan juga, jadi kayaknya udah cukup banget buat kita lihat dekorasi Aladdin ini. Semuanya terbuat dari gold. Permadaninya juga, gantungan-gantungannya juga, ornamen-ornamennya cantik banget. Dan ini aisle terakhir yang tadi kita udah lewatin. Untungnya kayak kubah ya guys. Where you park? There are a couple left. Ah, all right. I see. So which way? Car park. Oh. Around there. Yeah, akhirnya kesampaian juga. Aku ke the ground meskipun gak lama, tapi yang penting tadi udah foto-foto, video-video, dan di belakang aku suamiku. Maaf ya, karena dia gak mau di kamera, jadi biarkan aku sendiri yang narsis. Dan the ground sini lumayan luas banget guys. Nggak tahu luasnya seberapa, yang pasti comfortable banget buat kalian untuk hangout bersama keluarga, teman-teman dan yang lainnya. Nah tadi aku sempet berhenti karena aku pengen difoto di sini. Memang agak silly ya, tapi gimana dong, namanya aku suka foto. Anyway, kita menuju ke tempat parkiran. Jadi hari ini sangat berkesan banget, tadi ketemu pagi harinya dengan Evelyn, terus suamiku menjemput langsung ke the grounds, dan perut masih kenyang sih, tapi nggak tahu deh kalau nyampe rumah apakah aku makan. Kita lanjut lagi.
pulang ke rumah abis setengah harian dari pagi sampai hari ini jam berapa? Siang ini jam berapa ya? Jam 1.23. Udah selesai deh pokoknya kegiatan aku dari pagi sampai siang ini berkesan. Karena tadi ketemu dengan Evelyn. Evelyn itu adalah salah satu orang Indonesia yang cukup sukses juga di sini dengan bisnis online-nya. Sedikit cerita mengenai Evelyn, dia itu sebenarnya lulusan dokter gigi say. Tapi karena ya selama dia tinggal di Australia ini harus ada beberapa tes dan harus sekolah lagi dan itu butuh biaya dan proses yang gak cukup bentar, jadi dia berpindah haluan. Untungnya dia punya rezekinya dan peluang menjadi sukses dan berhasil di bidang online shopping ini. Tadi cuman sedikit-sedikit sih kita ngobrol-ngobrolnya di video, di kamera, karena dia juga gak mau terlalu dipublikasi. Orangnya juga lebih private dan kita harus menghargai itu. Dan kita juga kalau setiap saat harus di depan kamera gitu kan, rasanya kayak gak ada privasi banget gitu ya buat kita berdua untuk saling ngobrol heart to heart as a friendship. Anyway, setelah itu suamiku tadi nyusul juga ke The Grounds dan aku juga tadi ke The Grounds lihat dekorasi Aladdin dan lampu wasiat. Dan seperti biasa The Grounds selalu menjadi favorit buat orang-orang di weekend, terutama Sabtu Minggu ataupun weekday, karena The Grounds itu hebat, punya tema yang seru-seru sekali. Kemarin pada saat Easter, temanya Easter, ada bunny-nya, ada egg, telur-telur di mana-mana gitu kan. Pokoknya The Grounds kreatif banget, jadi setiap ada acara atau event dengan dekorasi yang bagus-bagus, aku wajib harus datang lihat untuk foto-foto pastinya, dan video apalagi untuk share ke kalian semua. Nah, bentar lagi aku nyampe rumah dan seperti yang kalian lihat, wah, gerimis. Gerimis. Memang forecast weather, perakiran cuaca untuk weekend ini hujan sih. Betul banget, hujan. Makanya tadi aku bawa payung. Anyway, terima kasih for watching. Thank you so much for watching guys and always support my video on my YouTube channel. So don't forget to like, comment, share, and subscribe video ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai tuntas. Dan sampai ketemu di next video berikutnya. Bye-bye.